Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi ke channel ini Arkan. Kali ini Arkan mau bikin Garuda popcorn dari Garuda. Pertama-tama kita nyalain kompornya dulu ya. Katanya kompornya nyalakan yang api kecil. Kecil, terus sobek dan keluarkan isi sampai habis. Oh, dia dicopet teman-teman. Sobek aja. Oh, sobek, masukin di sini. Wow, isinya kayak gimana? Isinya gimana? Sabun. Tahu nih tuh. Wow. Wah, habis semua ini. Oh, teman-teman. Kalau sudah keluarin, yang semua, terus tunggu berapa saat sampai panas, goyangkan panci. Goyangkan panci. Panci, katanya goyangkan panci. Goyang, 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 goyang. Kalau sudah panas. Tunggu berapa saat sampai panas, goyang panci kalau sebentar, atau di atas kembali panas. Setelah suara pop-pop terdengar, angkat. Oh, ini yang kedua. Cara kedua, setelah dimasukkan, ini digoyang-goyang. Goyang-goyang, digoyang-goyang kedua. Tadi api kecil, sekarang ditaruh digoyang-goyang. Ditaruh dulu. Dah, tunggu. Dah. Sekarang yang ketiga teman-teman, lihat, udah pop, lihat, udah pop nih. Kalau sudah pop, meletup, angkat lagi, goyang-goyang lagi, taruh lagi. Dah, ini keempat teman-teman, lihat keempat, ini udah meletup lagi. Tadi ketiga udah meletup, sekarang yang keempat, goyang-goyang lagi, biar rata teman-teman, goyang terus. Goyang sampai rata. Wow, wangi jagungnya wangi. Ah, sedap. Step yang keenam teman-teman, ini kayaknya popcornnya sudah tidak ada meletup lagi. Sekarang waktunya matiin kompornya. Nah, ini lihat sudah jadi, sudah tidak ada pop. Wow. Asap. Sudah jadi. Asap, ada asap. Ada asapnya. Ah, wangi lagi. Ah, wangi hebat. Nah teman-teman, sekarang kita sajikan di tempat ini buat Arkan pakai centong. Centong. Sebenarnya ini udah manis teman-teman, tapi Arkan mau yang asin-asin. Mau asin-asin berarti harus dikasih penyedap makanan. Kalau teman-teman punya bumbu makaroni, boleh pakai bumbu makaroni. Nah, segini aja teman-teman, lihat. Nah, sekarang, karena Arkan suka asin-asin, kita tambah penyedap dikit aja teman-teman. Jangan banyak-banyak. Royco, rasa sapi. Karena Arkan rasa sapi. Karena Arkan suka rasa sapi, kita kasih dikit aja ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Ayo diam. Aduk-aduk. Wanginya enggak enak, wanginya kayaknya dikocok-kocok. Sudah jadi. Sekarang akan makan, coba udah ada hasilnya nih. Nah, liatin kami mah, enak. Nah, udah jadi. Nah, teman-teman,
rasanya manis asin. Itu kasih tahu teman-teman rasanya. Rasanya manis dan asin. Ada dalamnya. Dadah. Jangan lupa tonton terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah. Makasih. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Makan dulu ya.